Ya, bersama dengan kita ini dia keluarga karaoke. Terima kasih, Pak Choi. Kita ada Kak Raja Emma. Kita ada yang cendawan dalam Super Mario tu. Banyak karakter. Karakter yang pakai cendawan dan Super Mario tu pun ada. Kita ada Sherry Ibrahim, kita ada Dazrin. Nak just nak bagi tahu, kawan saya semua memang minat gila dengan keluarga karaoke ni. Semua cakap diorang tanya saya, diorang bagi tahu saya, diorang cakap yang kali ni lain lah series ni. Korang punya dialog, korang punya jalan cerita macam adult sikit. Dah mula bersiaran 9 Februari. Season sampai Rabu. 10 malam di Musika HD 134. Tapi akan ditukarkan ke pukul 9 malam. Minggu depan. Waktu siaran keluarga karaoke di Astro Musika HD 134 dan Astro Bella 133 akan bertukar ke pukul 9, bermula 9 Mac. Jadi adik-adik sekolah pun boleh tengok jugalah. Betul. Tapi memang layan gila. Korang punya bonding. Ada rehearsal ke apa? Lain macam ah. Dia lain macam tu sebab pasal masa dekat set tu cara kita treat each other memang macam family dah. Macam family. Sangat. Sangat. Memang tak bekerja lah. Lepas tu yang best dia, dia ni kita dah lama tak tengok. Itulah dia. Macam dia comeback lah, awak dalam keluarga karaoke. Dia comeback. Kenapa? Pula Akak pula saya start tengok balik keluarga Iskandar menjadi-jadi dalam tu. Saya macam, apa agak ada jenis power gila kan? So start balik. Sherry memang favourite lah. Dazrin. Yang kau berlakon apa tu? Yang ada jodoh. Yes. Aku layan TV banyak. Tak payahlah gagal sangat. Layan TV banyak. Tak, macam you sendiri, kenapa pilih drama ini untuk comeback? Selepas tekan. Sebenarnya ini masanya. Okay. Dah memang masanya. Dan lagi satu, bila diorang offer, bila dengar nama Syarif Ibrahim, macam nak sangat bekerja dengan dia balik. Sebab dah lama sangat tak jumpa dia. Lagi satu, memang dah lama menunggu naskah daripada KL Motion Picture. Okey. Sebenarnya kita ada something istimewa, Nabil. Yes. Sempena Kak Raja Emma ada kat sini. Kita punya living legend. Kita ada parody. Parody meletup. Suara tak berubah. Anabel, kau nak pinjam rambut blonde tu boleh tak? Itulah dia. Kakak sewa. Akak dah start sewakan ni. Ya, terbuka kepada sesiapa saja yang inginkan rambut blonde, saya sewakan rambut palsu saya itu. Tak, sebab apa tau? Sebab dekat luar, diorang masih tengok akak dengan rambut blonde tu, diorang ingat rambut betul. Diorang banyak ada cakap, kenapa kak Raja Emma rambut blonde ni tiba-tiba ni? Saja nak cari kelainan. Supaya orang tak bosan tengok. Balik kepada drama ni, mungkin cari sedikit. Kenapa orang kena tengok juga drama ini? Okey, drama ni sangat light. Ada komedi dan at the same time dia ada tunjuk macam mana keluarga tu solve problem diorang. Bukan saja pada keluarga macam mengamak bapak dia, tapi dengan keluarga bila diorang dah berkahwin. Okay, Najin nak tambah sikit. Masalahnya sekarang yang light yang kita starting. Nanti drama dia akan peak lagi towards the end. Dia akan jadi lagi up lagi. Dia akan jadi daripada light. Kita tak sangka benda tu implicated in this drama. Betul. Sebab dia punya first few episodes pun lain tau. Dia punya cara pembawakan tu lain. Dia punya ayat-ayat semua. Spontan. Kita spontan kan? Spontan, Memang power. Memang selamba. Memang power. Orang macam lepaskan gitu je kan? Kita orang tengok kat rumah macam, boleh? Tak, saya kena tengok lah ni. Saya tak dapat lagi. Tapi sebenarnya kita takut tau nak bawa sebenarnya. Macam, lepas ke benda ni? Betul lepas. Tapi lepas. Lepas kat rumah lepas. Okay. If you say so kan, kalau kena sensor kau punya. Okey, korang. Lepas ni pukul 10 kan? Tengok meletup dulu. Jangan tukar channel dulu. Okey, korang. Thank you so much. Kita dah banyak masa. Tapi...